Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di D&D Workshop. Nah, kali ini kita kedatangan sebuah power tools dari NRT Pro, yaitu sebuah cordless jigsaw 20 volt dengan tipe NRT JV65DC. Nah, beberapa keunggulannya sudah dijelaskan di boxnya, yaitu keyless T-blade dan ada 3 position pendulum. Lalu di sini ada dust collectingnya, jadi kalau kalian mau pakai penghisap debu bisa kalian gunakan. Dan voltase dari baterainya adalah 20 volt maksimum lithium ion. Fitur lainnya yaitu triggernya ini variable speed. Lalu di depan itu ada LED-nya, ya. Dan kita dapat 2 piece baterai 20 volt. Nah ini lumayan nih, 2000 mAh dan 1 buah fast charger. Di bagian samping boxnya ada spesifikasi teknisnya, yaitu DC 20 volt, mata pisaunya T-seng atau T-blade ya. Lalu no load speednya 0 sampai 2500 SPM, cutting angle-nya dari 0 sampai 45 derajat, cutting capacity-nya di 90 derajat, yaitu wood itu bisa 65 mm dan untuk besi setebal 6 mm. Kemudian untuk harganya di marketplace itu banyak yang menjual sekitar 1 juta lebih dikit ya. Jadi ada yang jual 1.020.000, 1.070.000. Kalian bisa pertimbangkan dengan ongkos kirim yang paling dekat ke tempat kalian. Syukur-syukur bisa dapat gratis ongkir ya. Oke, langsung aja kita unboxing. Tapi sebelumnya saya ingatkan kalian untuk subscribe dong. Oke, yang pertama, ini adalah unitnya. Kita singkirkan dulu. Kita akan cek kelengkapannya atau aksesorisnya. Ini ada 2 box yang sepertinya ini isinya baterai. Lalu ini sepertinya isinya charger. Lalu ada plastik yang berisi buku petunjuk dan juga beberapa aksesoris. Sudah, itu aja. Kita cek plastiknya dulu. Ini ada bonus blade dan kunci hexagon. Lalu ada kartu garansi. Dan ini adalah buku petunjuknya. Untuk bonus blade-nya ini sangat standar dan ini untuk kayu ya teman-teman. Saya sarankan ke kalian untuk menggantinya ya, beli yang lebih bagus. Ini adalah kunci hexagon untuk mengatur kemiringan potongnya atau meter cut-nya ya. Oke, kita langsung buka box-nya. Ini adalah baterai 20 volt 2000 mAh, tipenya lithium ion. Untuk voltasenya 20 volt itu dalam keadaan penuh ya teman-teman. Ketika baru dicas, nanti akan kita tes beneran nyampe 20 volt atau tidak. Kalau kalian punya ekosistem cordless power tools NRT Pro 20 volt power share seperti baterai ini, kalian harus siap-siap kecewa karena baterai power share tidak bisa dipasang di jigsaw ini walaupun sama-sama 20 volt karena beda mounting teman-teman. Kalian lihat ya, beda mountingnya, sayang sekali. Tapi jangan khawatir, kita dapat 2 buah baterai ya. Jadi ada yang bisa kalian pakai dan satu kalian cas. Nah, kerennya di baterai tipe ini ada indikator kapasitas baterainya teman-teman. Mantap. Sedangkan kalau yang di baterai power share nggak ada ya. Lalu ini adalah chargernya teman-teman. Untuk kualitas bahannya ini cukup bagus dan rapi. Di sini juga ada petunjuk LED indikatornya. Kalau merah dia charging dan kalau hijau dia sudah full. Fast charger ini memiliki tegangan output 21 volt 2,4 ampere. Jadi kalau untuk mengisi baterai dengan kapasitas 2000 mAh 20 volt ya, ini harusnya nggak sampai 1 jam atau ya maksimal 1 jam lah sudah penuh. Ya sekalian nanti kita praktek atau mencoba performa dari jigsaw ini, kita juga akan menguji apakah 2 baterai ini sudah cukup untuk kita ajak kerja atau kurang. Oke, langsung kita ke unitnya. Jadi dengan harga 1 juta lebih sedikit, ini saya rasa untuk build quality-nya sudah oke, sudah cukup rapi, kokoh, dan modelnya juga lumayan keren nih. Jadi yang warna hitam di body ini adalah karet ya. Walaupun materialnya bukan terbuat dari karet dengan kualitas yang paling bagus, tapi ini sudah cukup oke dan rapi. Selanjutnya untuk kualitas body plastiknya, ini terkesan tebal, solid, dan cukup kokoh teman-teman. Jadi mantap sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke fitur-fiturnya. Untuk base plate-nya, ini walaupun nggak tebel banget ya, tapi juga nggak tipis kok teman-teman. Pantas dengan harganya. Untuk meter cut atau memotong miring, kalian bisa kendorin baut ini supaya base plate-nya ini bisa kalian miringkan ke kanan atau ke kiri. Ini maksimal 45 derajat. Fitur berikutnya adalah safety lock, yang mana
harus kalian pencet ya, kalau kalian mau pencet triggernya. Jadi kalian nggak akan bisa pencet trigger kalau tombol hitam ini nggak kalian pencet. Untuk saya yang nggak biasa pakai safety seperti ini agak aneh teman-teman. Tapi semuanya faktor kebiasaan. Untuk lebih jelasnya kita pasang dulu baterainya. Nah dalam kondisi seperti ini kalian nggak bisa pencet triggernya teman-teman tanpa memencet tombol yang ada di sampingnya atau tombol safety ini ya. Dan uniknya tombol safety-nya ini dibuat kanan kiri teman-teman. Jadi buat kalian yang kidal atau terpaksa menggergaji dengan posisi tangan kiri, ini juga bisa kalian pencet menggunakan jempol kiri kalian. Berikutnya variable speed-nya ini ada di triggernya teman-teman. Jadi kalau kalian semakin dalam pencet triggernya, maka speednya ini akan semakin tinggi, yaitu dari 0 sampai 2500 SPM. Sekalian kita buktikan aja ya, tanggung nih, beneran sampai 2500 SPM atau tidak. Kita ukur menggunakan multimeter. Wah ini mantap sekali teman-teman, lebih dari 2500 ya ternyata. Dan kalau teman-teman semuanya mendengarkan ini menggunakan headphone, kalian pasti merasakan ya kalau jigsaw ini bunyinya halus sekali. Sekalian kita ukur ya menggunakan sound meter yang ada di aplikasi Android. Ya ternyata ini nggak sampai 90 desibel loh teman-teman. Jadi dengan harga semurah ini ya, kalian bisa dapatkan jigsaw cordless dengan kualitas yang bagus, senyap, dan juga kaya fitur ya. Selanjutnya teman-teman, ini ketika saya coba untuk cas tadi ya, mungkin baterai ini setengah penuh, 15-20 menit sudah nyala hijau nih. Langsung aja kita ukur dengan kondisi penuh seperti ini, apakah dia tembus sampai 20 volt. Kita ukur menggunakan voltmeter digital, hasilnya adalah 20,7. Mantap nih teman-teman. Sip. Pada bagian bawah belakang disediakan saluran pembuangan debu. Ini bisa kalian biarkan seperti ini aja atau kalian bisa hubungkan ke vacuum cleaner. Pengaturannya ada di switch yang di tengah ini. Fitur berikutnya di depan sini ada sebuah LED untuk menerangi objek yang akan kalian potong. Tipe mounting atau penguncian blade ini sudah menganut sistem keyless ya, yang akan sangat memudahkan buat kalian kalau ingin memasang atau mengganti mata blade-nya. Gak perlu pakai kunci-kunci teman-teman. Kita coba praktekkan dengan memasang mata blade bawaannya ya. Jadi kalian tinggal tarik tuas pengunci yang ada di mounting blade-nya, dorong sampai tisengnya ini masuk ya. Setelah itu cukup kalian lepas gini aja penguncinya, dan ini sudah sangat kuat teman-teman. Berikutnya di bagian depan ini ada mur holder ya untuk mal cutting atau stopper fans. Tapi sayangnya saya cari-cari di boxnya tadi nggak ada nih stopper fansnya. Entah di paket yang saya beli aja atau kalian yang sudah pernah beli bisa kalian share ya di sini ya, di paket pembelian kalian apakah kalian disertakan stopper fans. Berikutnya kita cek fitur pendulum. Nah di fitur pendulum ini kalau kita arahkan langsung ke misal ya ke angka 3 langsung seperti ini nanti cara potongnya akan lebih agresif tapi hasilnya kasar teman-teman, karena ada roller ya di sini bisa mendorong pisau untuk maju mundur seperti ini. Nah fungsi pendulum ini sangat berguna kalau kalian gunakan untuk memotong kayu yang solid atau yang keras ya. Tapi kalau kalian mau memotong pakai media triplex atau MDF, fitur ini jangan digunakan karena pasti hasilnya akan kasar. Ilustrasinya kalau kita percepat gerakannya seperti ini teman-teman. Ya jadi ini efeknya nanti pemotongannya lebih agresif. Sebagai perbandingan, kalau fungsi pendulumnya nggak kita aktifkan, dia seperti ini. Jadi gerakan pisaunya itu hanya naik turun gini aja ya. Dan posisi rollernya ini diem tanpa ada gerakan maju mundur. Nanti memang kecepatan potongnya nggak secepat kalau pakai pendulum ya, tapi hasilnya akan lebih halus. Langsung aja kita praktekkan, kita coba untuk memotong triplek ya. Kalian nanti bisa bedakan gimana hasilnya pakai pendulum dan tanpa pendulum, dan juga bisa kalian bandingkan bagaimana kecepatannya dengan pendulum dan tanpa pendulum. Yang pertama kita coba tanpa pendulum untuk memotong triplek semi meranti dengan tebal 9 mm. Oke, diperlukan waktu 18 detik untuk memotong triplek semi meranti dengan panjang sekitar 50 cm. Dan hasil potongannya halus seperti ini teman-teman ya. Ingat ya, ini
karena tanpa pendulum. Kalau kalian ganti mata pisaunya dengan mata pisau yang lebih bagus lagi, pastinya akan lebih cepat dan hasilnya akan lebih halus. Mari kita bandingkan bagaimana hasilnya kalau menggunakan fitur pendulum. Langsung aja kita set ke pendulum 3 ya teman-teman, supaya bisa kelihatan secara signifikan bedanya. Ya, terlihat signifikan ya bedanya. Kalau kita gunakan pendulum ketiga atau yang nomor 3, itu hanya diperlukan waktu 7 detik untuk memotong. Tapi hasilnya ya kasar seperti ini teman-teman. Sekarang kita coba untuk ganti mata blade-nya menggunakan yang lebih bagus lagi. Kita pakai yang Boss ya. Lalu kita gunakan untuk memotong kayu keras. Di sini saya coba gunakan kayu decking ulin ya. Bagaimana hasilnya, gimana kecepatannya, dan gimana kehalusan hasil potongannya. Oke, diperlukan waktu sekitar 22 detik untuk memotong kayu ulin ya, dengan hasil potongan yang sangat halus seperti ini. Sekarang kita coba menggunakan fitur pendulum. Oke, hanya butuh waktu 10 detik, kurang dari setengah waktu yang dibutuhkan kalau tanpa pendulum. Ada hal yang menarik, ternyata untuk kayu keras, fungsi pendulum ini tidak terlalu membuat hasil potongan jadi kasar ya. Atau gara-gara mata jigsaw yang sudah kita ganti menggunakan mata jigsaw yang lebih bagus ya. Nah, untuk membuktikan itu, kita coba belah media yang lunak tapi agak tebal, yaitu plywood 12 mm. Langsung aja kita coba belah sepanjang 240 cm dengan mode pendulum dan menggunakan mata pisau Boss. Oke, kalau dari segi kecepatan memang cepat ya teman-teman. Dan juga ini ringan sekali. Tapi kalau saya lihat dari wood chip yang dilemparkan atau yang terlontar, sudah bisa saya pastikan kalau potongannya kasar nih. Jadi untuk memotong bahan yang lunak seperti MDF, multiplex, atau kayu jati Belanda, saya sarankan fitur pendulumnya kalian nonaktifkan aja ya teman-teman. Lalu dari fitur adanya LED di bagian depan, ini sangat membantu sekali ya teman-teman. Saya dengan mudah memantau garis yang ada di depan saya. Dibutuhkan waktu 42 detik dan hasil potong yang kasar ya. Berarti fungsi pendulum itu sebaiknya digunakan untuk kayu keras atau solid. Karena meskipun kita gunakan mata jigsaw yang bagus, kalau dibuat potong media yang lunak, hasilnya tetap kasar. Kalau kalian perhatikan tadi, fungsi saluran penghisap itu tidak berfungsi dengan baik ya. Mungkin harus pakai vacuum cleaner atau dust collector yang aktif supaya bisa berfungsi dengan maksimal. Tapi mengingat harganya yang murah dengan fitur berlimpah, menurut saya hal tersebut hanyalah masalah yang minor. Oke, sekarang kita coba untuk potong miring atau meter cut. Ini saya setting di 30 derajat. Oke, dengan posisi pendulum tidak aktif, saya rasakan ini sangat cepat loh teman-teman kalau dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya. Seperti rasanya bukan pakai cordless nih ya. Oke, kita coba lihat hasil potongan kayunya. Sepertinya sih ini halus teman-teman. Ya, bisa kalian lihat ya, halus dan lurus. Saran saya kalian ganti aja mata pisaunya dengan mata pisau yang lebih bagus. Selanjutnya, fungsi utama dari jigsaw itu adalah potong berkelok-kelok seperti ini ya. Tapi ini yang saya pakai adalah mata pisau potong untuk pemotongan lurus. Dan ini masih mata pisau bawaannya ya. Jadi kalau kita buat belok-belok, mungkin karena dia kurang tajam, makanya masih ada getaran-getaran yang lumayan mengganggu nih. Oke, langsung aja nanti kita bandingkan dengan mata pisau dari Boss ya. Dan dia finish di 22 detik. Langsung aja kita bandingkan dengan mata pisau Boss. Ya, dari awal sudah terasa bahwa ini sangat stabil dan cukup cepat teman-teman. Terasa banget ini bedanya, ketajamannya dan juga presisinya. Nah,
dengan material potong yang sama ini diselesaikan hanya dengan waktu 12 detik. Jadi memang pengaruh sekali ya kualitas dari blade yang digunakan. Dan semakin tajam blade kalian, maka kerja mesin juga akan semakin ringan, teman-teman. Nih hasilnya halus. Sekarang kita bandingkan dengan mata pisau khusus potong belok-belok. Cirinya mata pisaunya lebih tipis, kecil, dan gigi potongnya lebih halus dan rapat ya, teman-teman. Ini dari brand yang sama yaitu Bosch. Oke, ini sangat cepat, tajam, dan fleksibel, teman-teman. Wah, mantap ini. Oke, kita coba cek ya, teman-teman. Nah, ini hasilnya cukup halus dan presisi ya. Jadi, kalau kita gunakan mata pisau yang proper atau yang sesuai dengan tujuannya, hasilnya pasti sangat memuaskan, teman-teman. Nah, ini kalau kita mau perbandingkan antara mata pisau potong lurus dan potong berkelok, hasilnya memang sangat beda. Nah, untuk kalian yang pengen potong plat aluminium atau plat besi, bisa kalian gunakan mata pisau metal ya, seperti ini. Coba kita gunakan untuk memotong hollow aluminium. Ya, mudah sekali. Oke, sekarang kita coba yang agak ekstrim nih. Kita akan potong keramik ya. Ya, ternyata nggak seberat yang saya bayangkan ya. Ini sangat mudah, teman-teman. Gimana kalau kita coba untuk potong belok-belok ini di keramik? Pecah nggak kira-kira nih? Ya, saya rasa kalau sudutnya nggak terlalu tajam, masih memungkinkan ya, teman-teman. Dan cukup stabil nih. Ini kita gunakan mata jigsaw diamond blade. Oh ya, untuk pemotongan keramik, saya sarankan kalian siram air terus ya. Di sini nggak saya siram air. Material yang saya potong ini, saya gunakan keramik biasa ya, ukuran 30x30 cm. Oke, nggak ada masalah untuk potong keramik. Hasilnya pun cukup halus. Oke, teman-teman, sudah cukup panjang nih videonya. Gimana lagi ya? Memang banyak fiturnya ya kan? Nah, ada yang perlu saya sampaikan nih ke kalian. Jadi, selama pengujian tadi, saya itu hanya menggunakan satu buah baterai loh ya. Nggak ada ganti baterai sama sekali. Jadi, mantap nih baterainya. Awet, teman-teman. Jadi, kesimpulannya dia siap untuk diajak kerja. Walaupun dia cordless ya. Dari segi kualitas, bandelnya, desain, fitur yang melimpah dengan harga 1 jutaan, jigsaw ini layak untuk dibeli loh. Dan menurut saya pribadi, ini adalah contoh terbaik yang bisa kita dapat dari segi antara cost to value. Nah, gimana menurut kalian? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Sedapat mungkin akan saya jawab ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe di Andy Workshop. Tetap semangat, tetap kreatif, dan produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.